pagi antar lambang karir Sinanindon. Ada pisang kita nanti pemutas nama macam di kamu desa sana nyarang di kirim jadwal Medan Pinumas Tiga Mali Jebos Kuntan letusan senjata berani Kuntan letusan senjata sudah rugi Kuntan naungin membagian letusan senjata ke mana wira gelang sangi pangan antepo mandangnya mungkin nampak ring senjata-senjata buku biasa punika ini atau tiga paling jemos tiga ngawal yang lain sinsun Facebook sementan gak punya sementan gak punya Facebook yang di situ. Wah, itu layarnya gede sekali di sini. Kalau ini kan kecil. Maka siaga kita akan sebagai pengusung maka siap-siap biasa sudah ini yang sudah mendekat besok. Sambil memantau petaruh dan saya ngambil naler terus terus ngambil naler jika betul benar di Madaran. Kalau ini kalian sambil mengangkat sambil kecuali ada yang punya, ada yang kena Amerika ring 8 sampai sampun siaga. Sekarang kalian kalian lurus. Pasukan sampai mana? Thank you.
orang istra nyemangis terus. Pesan pengurus bidang Sumangger Nyame Mungkin sih ada bos Sakit dengan Hidika Ngeruh dengan Manut dengan Sanyutan Yang dengan Pemiki Jadi serang bidang Sakit kepolisian Pada Bali Kesarungi untuk Poros Kadir Pasar Dan Poros Padun Memarjan Upacara Kebesaran Kepolisian Majeng Hing Almarhum Balai Besar Kecamatan Wedang Ugi Palekramo Sanayati Ringguan Setro Pemiki Sanayati Ringgi Ringguan Menggelekan Timah Tiga Mengisir Kedos Itu dari sisi kanan Lentang Tanger Penyo Di sisi kanan Tanger Lentang Itu Rumantilan Genah Angkling Talah pemikir yang wanti yang agen Dengan randu jenika Wani pemikir ini Tentu sani sisi kami Majang kami pemikir
bagi ini para pejabat-pejabat yang mengadakan upacara manajemen. Kuana sebelumnya, Pak Pusan, banyak penemas hujan, pemegas nama yang ikut acan hujan, yang menuju manajemen untuk perangkat-perangkat upacara dari hujan ini. Pantin manajemen saling sombok hujan ini, dan mengisir hujan. Malam pisan tidak matur, penyukas nani majang nuring, kramo agung mendesor, tapi kramo agung banjar, tidak munas bang banget, kalah hukumiki, jadi selang berjang, tidak sakit kepolisian dari Bali, Polda Bali, kesarangin Polresta dan Pasar, dan Polres Bambu, jadi menten upacara kebesaran Polri, majang nuring amarung. Dan punika banget pisan pinunas dijang sumangengane paru warga sinareng sami mandi madurah genah manik genah sana minta iriki semawentan ngane dan tahun bermali jebos wetan ledakan senjata berani wetan ledakan senjata menawi ke wetan kramo sanginem nantung naun miragian ledakan senjata manggut terakhir talur penyelas hujan ledan galah puniki agar tidak memarjak upacara puniki sampai taruh di pang saking 30 menit utawi 45 menit dimohon dengan hormat kepada rekan-rekan para wartawan agar mengambil dokumen menyesuaikan
nanti ada rekan-rekan yang mengarahkan rekan-rekan untuk mengambil dokumen dalam rangka pelaksanaan tahun ini. Mengingat sebentar ada letusan senjata yang sampai nanti rekan-rekan mendekat dengan jenazah, dimohon agar menyesuaikan. Demikian juga rekan-rekan yang telah ada di dalam pasukan, mohon kiranya untuk menyesuaikan tempat yang ada. Tempat yang ada ini merupakan tempat untuk upacara kebesaran Polri. Demikian selesai. Upacara Perabuan Kebesaran Polri jenazah almarhum Brigadir Kepala Anumerta Anak Agung Putu Sudiarta hari Senin tanggal 23 Mei 2016 segera dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan.
Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Disematkan di relay. Undangan dimohon berdiri. Laporan komandan upacara. Enggak, karena habis. Kalau pakai wifi baru bisa main untuk itu. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Bali. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama, Anak Agung Putu Sudiarta. Pangkat, Brigadir Kepala Anumerta. NNP 7502-0455. Jabatan Bandung 1, Siung, Polsek Kuta Utara, Kesatuan Polres Bandung. Riwayat pendidikan. Pendidikan umum, SD tahun 1988, lulus berijazah. SMP tahun 1991, lulus berijazah. SMA tahun 1994, lulus berijazah. Pendidikan kepolisian, senjata tahun 1997, SAG Bintara tahun 2005. Almarhum dilahirkan di Denpasar tanggal 3 Februari 1970. Putra dari Bapak Anak Agung Made Sujaya, Ibu Anak Agung Raka Rumini Almarhum. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Bintang tanda jasa yang dimiliki, 1. Satya Lencana Dharma Nusa, 2. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun. Almarhum meninggal dunia di RS Bali Med Denpasar tanggal 2 Mei 2016.
karena gugur dalam melaksanakan tugas. Selesai. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Kami, nama Sugeng Priyanto, pangkat Inspektur Jenderal Polisi, jabatan Kepala Kepolisian Daerah Bali, selaku Inspektur Upacara, atas nama negara, bangsa, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan ini, mempersembahkan kepada persada Ibu Pertiwi jasa dan raga almarhum nama Anak Agung Putu Sudiarta, pangkat Brigadir Kepala Panmerta, putra dari Anak Agung Made Sujaya dan Anak Agung Kakak Rukmini almarhum, yang telah gugur dalam melaksanakan tugas pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 11.30 WITA di Rumah Sakit Bali Med dan Pasar. Roh dan jiwanya kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam dan bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri kepada kita semua dan rohnya mendapat tempat yang semestinya di halaman pasal 23 Mei 2016. Inspektur Upacara Sugeng Priyanto, Inspektur Jenderal Polisi. Pasukan Salvo dan pembawa bendera mengambil tempat. Penghormatan kepada jenazah almarhum Brigadir Kepala Anumerta Anak Agung Putu Sudiarta dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah hormat senjata. Thank you.
lucu sekali. Teknologi luar biasa. Pasukan salvo dan pembawa bendera kembali ke tempat. Peletakan karangan bunga dilanjutkan dengan tabur bunga. Peletakan karangan bunga pertama oleh Inspektur Upacara. Peletakan karangan bunga kedua oleh Kapolres Bandung. Peletakan karangan bunga ketiga oleh perwakilan Bayangkari. Ada yang gaji kemarin 3 juta kan. Peletakan karangan keempat oleh perwakilan keluarga almarhum. Sambutan pertama oleh Inspektur Upacara. Pasukan istirahat. Istirahat di tempat. Istirahat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati Ketua dan Ketua beserta Senat ini apa nih? Yang konverternya para pejabat konverternya. Oh, intinya TVU lah. Ini bisa alat TVU gitu ya. Kalau di TV kan beserta staff para perwira bintara
dan Aceh, yang saya cintai dan saya kenal. Semestinya nggak dari sana, Pak. Dan kita nggak ada jolokan ya. Keluarga almarhum yang berduka cita serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pada hari ini di Facebook di tempat ini untuk melaksanakan upacara pemakaman secara kebesaran Polri terhadap almarhum dan sebagai umat beragama yang percaya kepada kekuasaannya kesayangannya yang paling atas yang menerima dengan ikhlas yang live streaming no dan berhenti. Hadirin yang saya hormati, kita semua merasa kehilangan yang almarhum sebagai seorang pemimpin yang kita dah melakukan perjuangan dengan loyalitas dan ikhlas yang tinggi yang selalu rajin dan tekun memberikan tugas harus berteman dulu harus berteman dulu pak ya, harus berteman dulu. Coba terima pak ini dengan mengorbankan segala apa yang ada padanya yang patut menjadi sempoladan bagi kita semua. Sebagai apresiasi Polri terhadap kinerja almarhum, pimpinan Polri memberikan penghargaan dengan menaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat brigadir menjadi brigadir kepala sebagai ketua dalam keputusan Kapolri nomor cap 507.5 2016 tahun 18 Mei 2016. Untuk itu pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Polda Bali menyatakan bila sungkawa yang sedalam-dalamnya pada seluruh keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan, keikhlasan, dan kekuatan. Kepada almarhum, mari kita semua memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya yang kuasa, semoga segala dosa dan kesalahan almarhum mendapat ampunannya dan segala amal baktinya diterima olehnya. Dan semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Cuma kalau enggak di sementara.com aja, sementara.com ini juga dinilai. Ya, sementara.news. Selalu memberikan perlindungan untuk ya, relay juga. Dan perlindungan kepada kita semua. Dalam melakukan perjuangan ini, dan saya akhiri dengan nama Santi. Oh, konfirmasi tadi. Konfirmasinya baru masuk. Salam dari Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Bisa. Itu kan? Apa itu semua tadi? Selanjutnya sambutan wakil keluarga almarhum. Sebagaimana Bapak dan Ibu maklumi bahwa pada saat ini kita semua hadir dan menyaksikan upacara perabuan salah seorang keluarga kami almarhum Brigadir Polisi Anak Agung Putu Sudiarta yang telah meninggalkan alam dunia yang mana ini.
kita sadar bahwa kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Untuk itu, kami segera keluarga yang tinggal di Tom, semoga tetap diberikan kita bahagia dan kesabaran dalam menerima ujian ini. Kami mengaturkan terima kasih kepada pimpinan dan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan terima kasih pula kami aturkan kepada seluruh yang hadir dan dengan ikhlas mengikuti upacara perlakuan ini. Semoga amal baktinya dilipat gandakan pahalanya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami atas keluarga amat memohonkan maaf atas segala kesalahan dan kekelapan yang pernah diperbuat oleh almarhum. Dan apabila almarhum semasa hidup sampai meninggal masih mempunyai tanggungan dan tuntutan, mohon kiranya Bapak dan Ibu berkenan menghubungi kami untuk segera diselesaikan. Demikian kata sambutan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan-kurangannya. Semoga arwah almarhum mendapatkan tempat sepatutnya. Terima kasih. Om Santi Santi Surga Pok Santi Kesambung Sambungnya. Om Santi 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 Om. Pembacaan doa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Doa mulai. Om Awi Namas Guru Manusia Om Swastika Om Rapada sudah mensual kesama sampurna Sri Pasupata Yompat Om Sri Mbawan Pusupakawan Kepunan Kawan Pusupakawan Om Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Mengetahui. Hari ini kami mengaturkan puja dan puji syukur karena atas asung kertewar berangga yang widiwasa kami dapat menyelenggarakan acara pelakuan jenazah Kripaan Merta Anak Agung Putu Sudiarta. Om Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Bijaksana, segala yang ada dan tiada, berawal dan berakhir adalah kemahakuasaan. Pada hari ini Senin 23 Mei 2016 kami mempersembahkan jiwa dan raga almarhum Bripka Anumerta Anak Agung Putu Sudiarta atas panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kami memohon ampunilah segala dosa-dosa almarhum yang terjadi dari pikiran, perkataan dan perbuatannya selama hidup di dunia ini, serta perkenankanlah arwah almarhum pada tempat yang layak sesuai dharma dan makna. Om Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Bijaksana, berikanlah kekuatan hati, ketabahan iman, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada keluarga yang ditinggalkan agar mereka dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangan serta dharma bakti almarhum kepada tanah air bangsa. Om Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Pengampun, Pengharmat
penghormatan terakhir kepada jenazah Brigadir Kepala Angkatan Anak Agung Putu Sudiarta dipimpin oleh Komandan Upacara. Laporan Komandan Upacara. Penyerahan bendera merah putih, teks apel bersada, dan foto almarhum oleh Inspektur Upacara kepada keluarga almarhum. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, komandan upacara dapat mengubarkan pasukannya. Kami atas nama kepolisian daerah Bali, Polresta Denpasar, serta Polres Bandung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan mengantarkan jenazah almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Selamat siang.
mampu dapat dikenang matur bagian dengan ramah agung bagar dengan ramah agung musim baru sebelah paling memakai upacara kebesaran Polri sampun wajib sebut semakin sukses untuk yang patut titik patut calon pemakai upacara manuk peserta manuk agama manuk agama dengan tata laksana sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kita sendiri dan juga bukan dan selanjutnya kami juga akan mempersiapkan dari Bali. Kota Bali harus saling pasar dan harus saling menyerahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat atau drama isu drama banjar untuk selanjutnya melakukan posisi rencana agama dan akan setempat. Silakan panggil kata kami tutup dengan para masyarakat. Terima kasih Pak, kita yang ikutin. Sampai kecil lah Pak. Bisa dilepas ya? Pak, bisa ya? Bisa. Han.
Oh,
Thank you.
Oh, no.